video baru nih. Jadi hari ini kita bakal Q&A di mobil. Oke. Pertama ya, BTW, kalian kan udah kasih-kasih pertanyaan aku di sini. Video ini. Dan udah 30 guys, 30 ribu, bukan 30 doang yang nanyain. Jadi gak bales semua ya guys aku ya, cuman sedikit aja. Soalnya ini aku mau pergi les, jadi ya gak nyampe lah sampai ke les. Tapi bunda mau nanya caranya gimana sih hafalin joget TikTok. Soalnya bunda kok gak bisa caranya. Mama Jessica harus rajin-rajin, misalnya zoom in. Itu aja, itu kan susah kan kelihatannya. Tapi aku cuma belajar 5 menit. Ibu aku sedangkan 1 jam. Lebih malah. Ya lebih, bingung malah. Jadi kalian tuh harus mengeluarkan pede, fokus gitu. Dan yang kedua, Api boleh tanya nggak gimana sih trik kamu mudah menghafal perkalian? Tante, aku belum belajar perkalian, masih susah kalau aku mah. Ya, baru sedikit-dikit aja, 1 kali 1, 1. Baru itu aja, Tan. Mohon maaf, baru tambahan nama kurangan yang gampang banget gitu. Oke, sekarang next. Menurut Api, wanita cantik itu seperti apa? Semua wanita itu cantik. Dan walaupun wanita pesek pun cantik kayak ibu gitu kan. Dan juga pokoknya semua ciptaan Allah itu ganteng, cantik. Bukan cuma satu aja. Oke, Api pinter banget sih, gemes pengen ngobrol main bareng Api. Sabar aja ya tante, nanti juga ketemu. Pokoknya ke mall-mall lah, dari mall lah, semoga, amin gitu. Kalau ke pasar ketemu gak kira-kira? Ketemu sepertinya, soalnya ini emak-emak kayaknya suka ke pasar deh. Next, Api kok kamu lucu banget sih, karena aku makan terus. Jadi ya nyambungnya kemana? Kan jadi tambah gede. Lucu, itu kan kemas. Sama aja, kan yang bikin lucu itu karena pipi Api, orang-orang mah bilang. Oke, Api suka lagu Jawa gak? Enggak, aku gak suka. Cuman tahu It's okay, ora jamu. Itu juga dari iklan aku taunya. Wongko. Wongko. Oh iya, itu aku suka. Wongko ngene kuci bandeng-bandeng ke. Sae-sae ke. Iya mo sing tala. Tang 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 te. Oh ya oh. Orang mampu bangsa kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini. Hanya ada kalian. Oke, next. Abi mau punya adik cewek, gak pengen banget sampai udah punya namanya. Tapi yang tadinya pengen jadi Fatimah, enggak. Pengennya namanya yang agak ungu-unguan dikit gitu kek ya. Oh, no. Sarah. Sarah. Bule banget. Jangan Sarah deh. Apa namanya tuh? Felicia. Jainat. Itu aja deh, Felicia. Felicia. Felicia Putri Rahmatillah Siregar. Kolaborasi antara. Oke. Okay. Felicia udah fix namanya. Tapi ada artinya gak tuh? Ada sih. Cewek yang mulia selalu dihormati Allah. Kan ada hormati lah. Api ngajinya malam, private atau diajarin sama siapa? Sama guru ngaji guys. Namanya Kegia, ini di Instagramnya. Ting. Apa lo? Jangan lupa follow ya guys. Terus cantik loh. Enggak, aku gak private sama Kegia. Enggak private tapi ke rumah gitu. Oh iya, enggak private deh. Dan private. Cantik sering diajak nginep, sering diajak jalan-jalan. Dan hoi banyak deh. Sombong amat.
Anak baik, kamu mengemaskan sekali. Playdate, yuk, 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 playdate, playdate. Apa mau playdate? Apaan? Lanjut. Oke, lanjut deh. Gak mau tanya, cuman mau bilang api, api lucu, api pintar, api soleh, api sehat selalu. Makasih tante. Sasi, tante Sasi. Masya Allah. Alfi, kamu lucu banget sih. Makasih tante, masya Allah. Api kok manis banget sih? Karena dikasih gula. Nah, kalau nggak dikasih, kalau dikasih garam berarti asin, kan? Iya, kecut. Api kelas berapa sekarang? Kelas 3, guys. Ya 3 SD, bukan 3 TK. Banyak gak teman api di sekolah? 25. Enggak, deng. Berapa ya, Bu? 22. Kamu juga kayak ibu, noh. 22. 22. Harus gitu, Pak. Api bisa... Oh, api bisa Inggris dari umur berapa? Bisa karena bahasa sehari-hari atau kursus. Udih, suaranya kenceng banget tuh. Aku bukan iya sebagian dari kursus. Sama ada sekolah yang paling banyak mah sama ngomong setiap hari itu kan pernah bahasa Inggris itu sebagian. Oke, okay, next. Api kok kalau lagi ngerandom berbobot ngerandom berbobot sekali sih? Berbrebet? Menurut api berbobot. Dibobol. Berbobot itu apa? Api kalau udah dewasa mau jadi apa aja? Banyak, guys. Aku udah jelasin. Jangan lupa nonton video aku yang ini. Ada jelasannya. Biar agak susah gitu. Kasih tahu jawabannya. Wah, ini apa nih? Harus nonton video ini. Udah deh gitu. Biar agak susah gitu. Quiz time. Gimana ya caranya punya ke anak kayak api? Harus ngidam es krim, guys. Pengen deh punya anak pinter, ceria, luas pemikirannya. Oh, luas otaknya. Ya digedein. Kalau di pawogel gini, gedein. Api kalau ke Lampung dia ada daerah mana di Cirebon? Nah, Batu Kaja, deng. Batu Kaja, nyak midi dija, asik becong, sekop. Oke, okay, next. Api anak soleh, tante di Kalbar. Kak tante dari Kalbar. Suka sama api sehat ya nak. Makasih tante. Dan amin. Api pernah nangis gak gara-gara dimarahin sama ayah atau ayah? Guys, ibu aku kan sering marah. Kan ibu aku sering marah. Ayah aku sering marah. Ya pasti nangis lah. Mana mungkin gak nangis. Berarti gini nih, ibu marahin gini. Ih, lucu gak? Cekrik. Gitu, langsung dipotong. Nih, kalau yang dipilih sama aku beruntung banget. Jadi, yang dipilih sama aku adalah pertanyaan nih. Ini ke pertanyaan yang kedua nih. Ini pertanyaan ketiga. Abis itu kedua, ke satu udah. Gimana sih? Dulu pas hamil kok bisa jadi anaknya segeboy ini dan pinter banget? Karena ibu aku ngidam es krim dan es krim kan terbuat dari buah. Buah terbuat dari pohon. Pohon terbuat dari ilmu. Ilmu soalnya kan biji itu dibuat sama orang kan. Maksudnya kan pohon itu kan dipelajarin sama orang. Di apa? Dipelajarin sama orang. Makanya belajar ke pohon. Pohon ke buah. Buah ke es krim. Jadi itu dia. Es krim ke ilmu orang. Lagi. Ke perut ibu. Ke perut ibu. Ke otak api. Ke otak api, ke pinter. Ke sehat.
Api spill tempat jajan kue putu yang gak gerobakan dong. Wek. Gak ada guys, semua penjualan kue putu itu gerobakan. Iya sih, waktu itu aku cerita di warung ya. Di warung kami bilang. Maksud aku permen kue putu guys. Hah? Bukan kue putu kan. Permen mana ada kue putu. Permen yang bentuknya kayak kue putu aja. Nanti gini bang. Bang, beli dong kue putu. Di sini gak ada neng. Gini. Itu ada. Yupi. Itu ada. Gami kue putu. Oh, yang itu bilang kayak dari tadi neng. Bingung saya. Harus jalan kemana, kesini, kesana kemari buat cari-cari kue putu. Udahlah jangan banyak ngomong, Meng. Meng. Mang. Udah langsung ambil aja. Kasih gitu, oke. Ke terakhir. Dan yang ke terakhir itu menjadi pertanyaan nomor 1. Banyak nih, guys. Oke. Orang yang beruntung adalah habis sekolahnya jam berapa sampai jam berapa? Terus di Runah lanjut Terus di rumah lanjut belajar lagi jam berapa, Bun? Buat tapi aja ya. Aku sekolahnya jam 7.30 sampai jam 1:30. Sementara. Dan terus di rumah lanjut les. Tapi kan biasanya itu lesnya itu online, tapi sekarang aku udah offline. Ini kan les ya. Jadi iya, kegiatannya sampai jam 5. Oke, okay, so that's it. Udah. Ngajinya dong. Oh iya, abis ngaji. Abis itu bebas. Udah dong, ngajin PR. Oh iya, ngajin PR. Banyak banget deh. Udah. So that's it for my video. So that's it for my Q&A. I hope you guys like it. Enjoy my day in Official Regard Official. Bye-bye.